Sumebarna potret dina media sosial patali karena ayana komoditi bumbuahan anu buruk dina bantuan pangan non tunai pikeun masyarakat Cililin Bandung Barat dirong hoax. Agen penyalur nembrakeun taya warga anu ngarahuh lantaran pihakna geus ngalakonan pemeriksaan ke masyarakat anu nampa eta bantuan pangan non tunai. Salah seji potret komoditi bumbuahan anu dihijikeun jeung paket komoditi bantuan pangan non tunai dina kaayaan baruruk sumebar di media sosial. Agen panyalur di Kecamatan Cililin ngarasa rewas tur harengheng pangna kitu eta hal teu karandapan dina kanyataanana atawa hoax. Aya sajumlahing hal anu aheng nyaeta waktu sumebarna potret komoditi bumbuahan anu buruk leuwih gancang, sedengkeun dina eta waktu teh agen nu nyalurkeun tacan ngadistribusikeun eta paket komoditi. Dina ketak ngabagikeun eta bantuan komoditi poe Rebo nu anyar kaliwat, komoditi bumbuahan ngawengku apel jeung buah pir, ari dina potret anu sumebar ukur buah pir wungkul. Pihak agen panyalur BPNT langsung ngalakonan pemeriksaan ka mangratus-ratus warga nu nampa BPNT, tapi teu manggihan warga nu ngarahuh balukar eta hal. Kukituna dicindekeun yen potret anu sumebar teh mangrupa hoax anu dijieun ku jalma teu tanggung jawab. Agen panyalur ngajamin petugas geus nyortir komoditi secara kekep. Lamun dina ayana oge komoditi anu ruksak, warga bisa nampa komoditi anyar anu diganti ku agen panyaluran kana nu leuwih alus. Beredar dengan adanya foto yang beredar di media sosial bahwa ada buah busuk untuk pembagian BPNT perluasan desa Cililin, ditemukan kejanggalan. Ini foto muncul jam 10.00, sedangkan kita jadwal pendistribusian bantuan itu start jam 9, jam 10 kita masih loading naikin ke mobil karena kita sistemnya diantar ke lokasi KPM, dan wilayahnya pun kita ke wilayah ke RW 8, RW 10, RW 5 yang berada di wilayah sebelah sekitar, di sekitar pembagian tempat ini. Jadi kemungkinan kita belum nyampe ke KPM karena masih loading. Barang-barang yang dari sini pun belum tersebar, intinya seperti itu. Keduanya, ada kejanggalan packaging yang bulan ini, yang pembagian ini bukan hanya pir saja, tapi ada apel. Sedangkan di foto sini yang terlihat ini buah pir saja. Tapi kakiwari prak-prakan ngabagikan komoditi BPNT di sejumlah desa di Kecamatan Cililin geus didistribusikan ke 800 orang warga. Paket komoditi BPNT anu katampa ku warga ngawengku komoditi karbohidrat, protein hewani, protein nabati jeung vitamin anu ditampa warga sabulan sakali. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.